Hari ini kan kayaknya jendela gue juga gak suka sama hari Valentine Day. Heyo, heyo. Welcome back to my channel. Hari ini tanggal 14 Februari ya. Hari V-Day, Valentine Day. Aku gak ada rencana penting atau tujuan penting di hari Valentine's Day. Lihat aja, aku belum siap-siap. Aku cuma pakai skincare. Terus habis itu aku gak makeupan. So ya, yeah, jadi karena Valentine Day, jadi aku bakal pakai makeup sedikit. Tapi gue agak males juga sih untuk makeupan. Ya makeupan dikit kali ya. Aku nggak terlalu kelihatan, jadi kayaknya aku bakal seenggaknya pakai soft lens dulu. Habis itu mau makan, jadi aku mau sarapan mie. Anyway, nggak apa-apa. Valentine Day itu nggak seharusnya harus ngerayain sama pacar. Kalian bisa ngerayain sama siapa aja. Sahabat, orang tua, kakak, adik, atau hari spesial dengan diri sendiri. Kayak aku sekarang lagi ngerayain hari spesial diri sendiri. Treat yourself. Of yourself. Aku mau paling keluar sih, nggak tahu mau kemana. Mungkin shopping nanti buang-buang duit. Tapi sekarang hari Valentine Day, seenggaknya ngebahagiain diri sedikit, belanja, shopping. Tapi buang-buang duit. Tapi ya udahlah, nyari aja yang murah-murah, oke? Okay? ya aku mau pakai soft lens dulu, abis itu lihat apa kelanjutannya. Jadi video kali ini kayaknya ngevlog di hari special day. Enggak, Valentine Day itu enggak spesial untuk sekarang. Ngevlog di hari Valentine Day. Say no no to chocolate bar. Kagak jadi masak mie, ada clam chowder, ya udah makan clam chowder dulu. Terus kata makku dia mau beli makanan di luar. Jadi ya udah enggak jadi bikin mie. Aku mau makan clam chowder sama satu roti yoti. Tada, ini clam chowder ya. Ini rotinya. Gosong belakang. Enggak sih, enggak gosong. Ih, epic kok di kamera. Cuman, ya aku makan ini dulu. Karena emakku katanya mau beli makanan di luar. So, ya. Yeah. Aku makan dulu sarapan. Abis itu, enggak tahu mau ngapain. BTW, aku sarapan enggak selalu kayak gini ya. Kemarin aku sarapan bikin nasi goreng. Kadang sarapan sama tempe oseng. Yummy. Di sini ada yang jual tempe juga. Jadi ibuku tuh kalau mesen sekali beli langsung 30 bungkus terus ditaruh di freezer. Enak banget. Oke, makanannya udah datang. Ini kuli panggul. Makannya gila tinggi banget. Yang makan kuli panggul. Ini sayur terong, terus ini pata isi. Ini buat dosere, ini ada kerang hijaunya tuh kesukaanmu. Makan lah, ayo. Okay. Bon appetit. Ronde 2 ku. Ini pad thai, seafood pad thai, sayur terong sama aku pakai nasi merah. Nasi coklat brown rice, nasi merah. Ya Indo bilangnya nasi merah. Wow. Aftermath. Ini pedes banget loh tadi pad thai-nya sama terongnya. Excuse me. Aku udah di luar mau ke downtown dan ternyata hujan. Untungnya hujannya di sini hanya hujan kayak sprinkle gitu atau gerimis, tapi gerimis halus banget. Ngevlog sambil pakai masker agak ngapa. Jadi entah. Sampai ketemu di downtown. Sebelum ke downtown, aku mau ke locker Amazon mau ngambil paket, jadi aku beli tutup botol yang baru sampai ketemu di Sevel aja. Gimana kak dia? Oh, kali ini di sini. Sini. Ada. Oke, mau buka di sini nggak ya? Kotaknya gede banget, kayaknya gue buka di jalan aja, Kang. Lewat nggak? Tuh, udah hilang.
Kabut. Aku mau ke Trader Joe, mau shopping. Ya, aku shoppingnya shopping makanan. Nggak sih, sekalian ibuku nitip sesuatu. Tuh, Apple Store-nya sekarang jadi kayak gitu. Itu jualannya, per booth. Gua kesini untuk beli ini doang. Titipan mak gua. Yo. Apa ya kali ya? Itu lagi deh. Oke. Kita beli bunga. Bunga anggrek ya. Happy Valentine. Oh, ini bagus sih. Oke, aku jadinya ngambil yang ini. Walaupun bunganya dikit tapi epic. Yup. Berapaan? $7. Cek. Aku cuman belanja ini doang. Yuk, bayar. Banyak bunga. Wow. Bunga tulip. Oh, ini dia suasana downtown di hari Valentine Day. Aku lagi nyari hand sanitizer yang super. Oh, ini dia. Oke, okay. Oke, ambilnya. Ambilnya yang paling. Oke. Ajaran emak-emak Indonesia, ngambilnya yang paling belakang. Anyway, mall-mall udah pada tutup. Sekarang udah jam 6 lewat. Mall-mall tutup jam 6. And then sekarang aku mau ke Walgreens. Mau beli ciki chips. Ya, ciki sih. Tutup cepet hari Minggu. Ya, gue kesini untuk beli ini dan buy one get one. Mak gue seneng banget nih pasti. Salah baca, ternyata buy two get one. Gila, penuh banget, penuh. Penuh sama chip doang satu tas. Beli chip udah, beli yogurt titipan makku, terus sama beli bunga tadi. Aku mau ke The Cheese Factory, mau beli kue. Jadi yang ngerayain Valentine-nya bukan sama coklat, tapi sama kue. Wah, gila ngantrinya. Gak kasih, gue bukan pulang coy. Udah. Waktunya pulang. Makan red velvet, kue red velvet, cheesecake red velvet di hari Valentine. Tadi gue mampir Walgreens lagi buat beli balon. Balon Happy Valentine. Spontanis banget pas gue beli balonnya. Lihat ada balon-balon di dekat kasir. Akhirnya gue masuk Walgreens terus gue beli balon. Gila, gue nenteng-nenteng balon, nenteng kue, nenteng chip. Hujan-hujanan. Untung hujannya gak deras sih. Happy Valentine. Oke, gue udah nyampe rumah. Masa udah nyampe apartemen. Ini gimana ya? Happy Valentine. Ini lagi 109. Belum. Aku beli lagi. Anak hidup? Hidup kayaknya. Anak harga aneh. Enggak apa-apa. Maksudnya aku mau itu. Mau apa? Mami mau ngomong apa? Mau nyendok. Ini dibuka. Ya enggak lah. Ini mahal banget segini $7. Anu apa? Happy Valentine deh. Wow.
foto shoot. Oke, satu, dua, belum. Udah kan itu hidup itu, dibuka plastiknya, kok mati. Emang tadi pakai masker kan ceritanya Valentine ini. Ih, copyright tau. Satu, dua. Valentine. Cheesecake red velvet. Satu, dua. Satu, dua. Sini, itunya. Si Iqbal kena iya lah, kepala. Dah kepala, di kepala lah. Oke. Satu, dua. Bisa. Ya, cacaran. Selesai. Yaudah. Oh, videonya sampai di sini aja. So. Apa? Yaudah, video. Videonya sampai sini aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Happy Valentine Day. Aduh, awas yang kok injak. Enak. Ada back-back. Gak ada nih di Indo nih. Enak banget, man. Gila, jam berapa nih makan cheesecake? Buset dah. Lemu-lemu deh. Jadi barang yang aku beli di Amazon tuh ini. Tutupan botol yang gampang untuk minum ya.